kesempatan mengunjungi seorang Cek Gayo atau Gayo Nenggayo. Ya, ya. Dia menyebut namanya sendiri. Sukinya saya lupa, tapi dia langsung menyebut ya, Man. Kabarnya Anda baru mengalami duka cita. Duka cita. Istri yang tercinta baru saja dijemput oleh Yang Maha Kuasa. Jadi beliau dalam keadaan berduka. Sudah lebih dari seminggu ya? Lebih pak. Sudah lebih dari seminggu. Kami datang ikut takziah kemari dalam rangka itu, karena Yahman ini boleh dikatakan sahabat tapi juga anak atau saudara dekat, karena kami pernah mengundang Yahman ke Jakarta, bahkan akan memasuki sekolah IKJ. Jadi selama ini apa kegiatannya? Petani, pensiunan, dan sekolah mengajar kesenian pak, kesenian di SD Negeri 1 Simpang 3. Mengajar kesenian. Kesenian ini apa mengajar? Seperti dari tarian anak-anak, didong anak-anak, dan itu saja. Salah satu tarian yang diajarkan oleh Yaman untuk anak-anak Putri Bungsu pak. Putri Bungsu ini tari Putri Bungsu. Ya. Itu pakai lagu ya? Ya pakai lagu pak. Nah, contoh lagunya dikit ya. Bungsu itu petari negeri antara. Wah. Jadi itu putri berjalan. Ya pak. Aja tadi kayak ini. Isone pare no po petari belo mulai jeri panir dengeri teta mukori tutu serpoli luat luon luon lain ni ketibu. Suara masih merdu. Dan ini ciptaan siapa ya? Selagunya Menyangkobat ke? Iya.